Halo, assalamualaikum guys, ku selamat datang di channel yang videonya konyol tapi tidak konyol-konyol amat. Baksu, the dio. Setelah aku nunggu lumayan lama, udah dari bulan Mei, kalau nggak salah dari bulan Mei, aku mesen album PO itu Twice yang comeback dia kemarin More and More. Dan sekarang bulan Juli, aku lupa tanggal berapa, baru nyampe. Ini ya, dari bulan Mei sampai bulan Juli baru datang. Ada beberapa hal yang buat dia ini lama datang. Yang pertama, aku memang ikut PO yang kloter terakhir. Jadi kayaknya kalau nggak salah, ada PO1, PO2, dan PO3. Dan aku ikutan di PO3 otomatis. Itu adalah PO terakhir. Dikirim paling terakhir dong, karena yang diduluin PO1 dan PO2-nya dulu. Alasan kedua, yaitu di tengah pandemi COVID-19 ini memang akses bandara itu aktivitasnya berkurang ya, nggak seperti biasanya karena ya apalagi ini barang dari luar negeri, jadi butuh proses lebih lama lagi. Kalau kalian nanya juga, kak kok di YouTube sebelah udah ada albumnya, udah ada di unboxing, udah ada kita bisa lihat videonya, kenapa kakak belum? Nah itu dia, karena yang tadi aku ikut PO terakhir dan mungkin aja orang-orang itu membeli albumnya dengan harga yang lebih mahal, bisa datang lebih cepet. Aku ini harga berapa ya? Aku lupa ya. Atas nama Rizky Andika Putra, alamat bla 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 bla. Saya beli di Aigu K-pop Stuff. Aigu K-pop Stuff. Aku baru pertama kali beli di Aigu K-pop Stuff. Nggak tahu, kemarin nyasar aja ke situ. Soalnya dari template IG-nya menarik banget, item-item gitu. Buat mataku, wah ini kayaknya bagus nih. Dan juga kemarin aku sempet bayar DP kan, DP itu di alamat yang ada di rumah aku yang ada di kabupaten. Sementara untuk pembayaran yang kedua, aku ingin ganti alamat ke alamat kosan aku yang ada di kota gitu. Dan dia bisa, karena kalian kalau beli di situ, kalian harus ngisi kayak semacam format atau formulir gitu ya, secara online, alamat kalian di mana, kalian beli apa, nama-nama segala macam lengkap di situ, nanti dikirim ke dia. Pada saat pembayaran yang kedua pun, kalian harus diisi ulang lagi itu formulir. Jadi dua kali ngisi formulir, pokoknya sampai lunas, isi formulir terus. Dan itu kalau memang bisa ganti alamat ya, kita ganti di formulir yang diulangnya itu. Jadi enak lah. Aigu K-pop Stuff, Anda good job, debak. Mungkin Anda akan mengendos saya di sini ya. Oke ya, aku udah kebanyakan intro, mari kita buka. Aku mau buka albumnya dulu ya. Sebelum mulai videonya, kalian boleh like dulu ya. Kalian juga boleh share ke teman-teman kalian, teman-teman K-pop kalian. Jangan lupa juga di subscribe Kim Channel, oke? Mari kita ke video unboxingnya. 2000 years later. Di sini aku mau buka dulu ya. Ada pipa, ada box. Jadi di sini dikasih box. Kita buka dulu ya. Pertama kita pisahin dulu pipanya. Udah lepas. Sekarang kita buka albumnya dulu ya. Nanti aku bakal ganti angle juga. Aku mau lihat covernya aja. Mungkin dikasih bubble wrap lagi. Atau enggak, karena depannya udah bagus banget dikasih kardus ya. Semoga dalamnya masih aman. Aku ini beli yang versi A. Kalau nggak salah ada 3 versi ya kemarin Twice. Oh, dikasih bubble wrap lagi. Oke, baiklah. Hempaskan. Tada! Kita buka dulu ya. Oh. Twice. Dan di dalamnya masih ada perintilan. Aku mau buka dulu ya. Nanti kita lihat bareng-bareng ini dapat apa. Oh, ternyata dicampulin lagi. Kalau kayak gitu, aku bukanya ntar aja. Aku ganti angle dulu ya.
itu dia ya albumnya, sangat indah sekali, sangat bagus. Mau kasih lihat lagi ini posternya ya. Jadi ini versi fullnya, tapi kan kepotong-potong. Ini versi fullnya ya. Tuh ini gede sih posternya, dan dia vertikal, posternya vertikal. Dan ini nggak bolak-balik, cuman satu ini aja. Bagus banget. Tadi di dalam posternya juga aku udah dapet foto ini ya. Ini udah sempet kulihat, dapet Jihyo. Seneng banget, karena biasaku juga Jihyo. Jihyo. Dan ada ini belum sempet aku lihat. Ada kayak diplastikin sama ada kayak yang ini. Belum lihat aku ya, nanti aku lihat bareng-bareng. Dan dapet ini juga. Ini full member, tapi yang ini kepalanya kepotong. Mungkin kalau kalian beli albumnya full secara lengkap, mungkin itu bisa jadi satu puzzle atau satu gambar yang utuh. Dapat ini juga. Nah, terus tuh tadi aku tuh kayak dapat sejenis amplop, isinya foto. Mungkin ini all shopnya yang kasih ya. Terima kasih Aigu K-pop staff sudah mengirimkan ini. Ya, ini benefit dari mereka mungkin ya, karena ini terpisah dari kemasan albumnya. Sekarang aku mau lihat aku dapat siapa ini. Aku mau lihat duluan ya aku dapat siapa. Ini masih diplastikin, aku nggak mau buka. Oh ini full member. Dia pelangi gitu, bagus banget anjir. Full member. Coba kita buka ya. Mungkin dia ada dua kartu atau satu kartu. Cuma satu aja. Tapi pelangi gitu bagus banget. Aku simpan lagi ya. Terus aku mau buka ini. Aku dapat siapa? Ini ada 5 kartu. Siapa aja yang pertama siapa? Sana dan Dahyun. Oke. Chui dan Chaeyoung. Duh, ya ampun, cantik banget. Nayeon, ya ampun. Terus Momo, Geisha. Yang terakhir terima kasih Aigu K-pop staff. Dapat bias sendiri, seneng banget. Ya, jadi segitu aja ya video unboxing aku ya. Kalau membosankan, mohon maaf. Karena aku masih amatiran. Buat kalian yang mau nyari album-album juga, kalian boleh kunjungi Aigu K-pop staff. Di situ juga aku beli album ini. Di situ adminnya ramah. Kalau kalian suka videonya, di like. Share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe Kim channel, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.